Halo brother, jumpa lagi di Akografi Channel. Kali ini kita ada project bikin biotop. Ya bisa dibilang biotop sih, tapi buat tank arwana. Konsepnya minimalis tapi detail. Kali ini gue ngajak rekan namanya Ivan Lai. Ya kita kenalin. Nah ini dia Ivan Lai. Lo ada IG ya, Fanny? Hey. IG lo apa, Mas? GTA Aquatic ya? Ivanelai GTA Aquatic. Ini akuariumnya ukuran 3 meter, lebar 70, tinggi 80. Ya, lebarnya 80, tinggi 70. Batu kita pakai natural stone satu kali. Sama kayunya Santigi. Lihat detail kayunya aja udah keren. Mudah-mudahan hasilnya keren juga ya. Simak terus. Ada trik nih supaya kacanya nggak lecet dan nggak baret, kita kasih busa ati di bawah sebelum naruh batu. Jadi resiko kaca lecet atau pecah nanti belak itu nggak bakalan ada. Kita pakai tebel busa atinya yang 1 cm, 10 mili. Ini gue pakai tanaman buat di sini, ada weeping moss, gue dapat yang kelam. Terus pakai kadaka, ada trident juga, pokoknya semua jenis mikrosorum banyak banget tuh. Ini tanaman bisa dibeli di Zia Aquatic kalau di Tokped, kalau di Facebook namanya Dindin Zainuddin. Recommended.
Oke, alhamdulillah udah kelar. Tetap pakai cahaya model matahari. Wow. Nah, sebenarnya nusuk banget ya. Keren enggak? Jadi biar kelihatan lebih natural. Sini, majuan lagi kita lihat settingnya ini. Eh, gimana, Pan? Oh iya, gue lupa IG lo apa namanya? Ivanelai JTA Aquatic. Jangan lupa follow ya. Untuk toko ada di Jalan Raya Bogor, kilometer 27,5, nomor 8, Pekayon, Pasar Rebo. Lengkap tuh guys. Jadi nama kalau tokonya apa, nama tokonya JTA Aquatic. Nah, sekarang kita lihat settingannya. Ini kita pakai micro showroom yang udah dijelasin tadi. Semua keliling di sini ada kripto sama whipping mouse semuanya. Oke, silakan dinikmati.